Jangan dong. Oke, silakan testimoni Ibu Ani dari Palangkaraya, silakan. Sebutkan nama, umur berapa, dari sebelum dan sesudah konsumsi. Silakan, Bu. Nama saya Bunda Rohani, saya dari Palangkaraya. Terus, terus. Umur saya 53 tahun. Saya juga pendonor aktif setiap 3 bulan atau 2 bulan sekali untuk donor darah. Saya mengkonsumsi ini ya lumayan. Dulu kaki saya ini kan sakit. Luar biasa. Luar biasa, sama Pak Lemos juga dulu semenjak tahun 2014 kalau nggak salah. Sakitnya sudah lama ya. Ibu berapa lama minum bayi pesantres, yang pil atau yang tetes? Yang pil sama tetes, cuma satu-satu aja. Berapa lama kira-kira proses ya, kesembuhan? Sampai itu baru minum sudah agak rentan. Ya kira-kira berapa lama waktu minum pernah ini? Paling 10 menit. Wah luar biasa, sebelum menit tolong kamu katakan untuk bayi tetes. Oke, Ibu Nurhati, Ibu Rohati silakan minum terus ya biar sehat ya. Oke, kita pindah ke Ibu Saur ya. Ibu Saur. Oh, Sauriyati umur berapa? Dan sebelum dan sesudah apa yang terjadi? Pertama saya Sauriyati, usia 51 tahun ya. Ini saya tahu dari Ibu Rohani ya yang menawarkan ke saya. Tapi saya mengkonsumsinya yang cair ya, saya. Sebelum saya minum biopres ya, biopres ini keluhannya pergelangan tangan. Nah jatuh ya, kecelakaan ya. Ya terus yang pergelangan tangan kanan. Bergeser. Ya. Sama gangguan di daerah pencernaan. Kemudian setelah saya konsumsi itu habis ya sudah biosantres itu habis satu botol lumayan enak. Oh, luar biasa tepuk tangan buat biosantres. Terima kasih Ibu. Terima kasih. Kita lanjut ke Ibu Haji Nenek. Silakan Ibu Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya ini lah, Pak Franky macam-macam di konsumsi. Sebenarnya saya ini tidak mau hadir. Kalau hadir, pasti saya masuk. Pas yang namanya Pak Franky kan orangnya tangguh. Datang rumah saya malam-malam. Kebetulan hari itu kan saya baru datang umrah ya. Badan saya pegal-pegal. Baru saya sakit kebetulan. Dan baru datang dari Pangkalan Bun sekitar 12 hari di sana saya. Aduh, Pak Lemos memang sakit. Dicobalah ini. Dipaksa saya masuk. Saya nggak punya uang lagi tuh. Ya, aja dulu deh. Kemudian saya coba, ya saya coba malam itu ya, yang tetes sama yang betul-betul bangku saya ini kan agak kurang satu kan. Kira-kira dibilang kalau orang kampung sih keseleo, mungkin. Atau masuk angin, karena keliling-keliling mantan sebenarnya saya nih. Jadi abis itu saya konsumsi, ya alhamdulillah langsung Pak, langsung hilang. Luar biasa. Ya masih ada lagi oh iya Ibu Layu terakhir ya Ibu Layu sekarang. Nama saya Layu Badowo. Saya berasal dari Banjarmasin dan satu kali ada acara di Banjarmasin, acara dari PLN Jaya. Sebelumnya memang saya sudah member dan sebelum jadi member saya belum pernah mencoba produk ini. Baru setelah kemudian pas ada acara, pas teman-teman dari Jakarta menawarkan produk ini supaya saya mau minumnya. Kan sebelum saya mau minum ini memang saya ada gangguan di belakang apa? Di belakang punggung ya. Keseleo atau tidak ada sedikit seperti saraf kejepit. Iya. Jadi rasa nyeri. Nah, saya minum 4 butir waktu itu. Setelah minum 4 butir, saya duduk. Setelah itu, sekitar setengah jam kemudian, saya sudah lupa. Waduh, setengah jam saja ya? Iya, kalau saraf di belakang punggung saya
sudah hilang. Sudah sembuh. Tepuk tangan buat saya. Sudah saya merasakan manfaat baik. Dari biar saya pernah spill ya, Ibu. Terima kasih Ibu, lanjutkan minumnya ya. Biar cepat sembuh dan total kita memang sehat dan awet muda. Terima kasih.